Halo, berjumpa lagi dengan saya Agung di pusat tutorial desain gratis asestudio.org. Saya sudah mempunyai semacam ini dan di sini saya akan memberikan redakan pesawat yang sudah saya buat sebelumnya. Dan di sini okay, saya tidak bisa menggunakan perintah ini. Mungkin saya akan membuat simbol baru. Insert new symbol dan di sini mungkin P meledak semacam itu dan export action script dan saya klik OK. Lalu saya buka pesawat dan di pesawat saya mengcopy semua ini, copy, lalu saya buka P meledak yang baru saja saya buat, lalu klik kanan dan freeze frame. Otomatis saya sudah mempunyai pesawat semacam ini dan saya akan mengatur mungkin semacam ini. Oke, saya menggunakan konsep ini saja per frame. Dan di sini saya mau merubah posisinya frame. Dan di terakhir saya memberikan keyframe dan saya memberikan stop. Seperti itu. Oke, semacam itu. Dan jika sekarang saya berikan semacam ini, saya mempunyai animasi yang semacam ini. Oke. Lalu saya menuju ke scene 1 dan di sini di PM. Saya aktif di PM dan di sini saya mengaktifkan, lalu saya membuat create empty movie clip. Ah, sepertinya saya salah. Saya mencontoh di sini. Oke, benar. Empty movie clip. Empty movie clip. Dan di sini saya membutuhkan dua nama dan di sini saya memberikan P meledak MC, lalu di sini mungkin 11 untuk layernya, deep levelnya, dan di sini saya mau memberikan mungkin P meledak sama dengan attach movie clip, attach movie. Dan saya memberikan 3 nama dan di sini 11. Oke, di sini attach movie, saya menggunakan ini, copy dan paste titik attach movie, dan di sini adalah saya namakan sama di sini P meledak, saya copy di sini, saya memberikan nama baru yang sama, lalu saya memberikan posisinya, saya paste lagi dan dot x sama dengan pesawat x, lalu paste lagi dan dot y sama dengan pesawat dot y. Oke, seperti itu. Dan sekarang jika saya tes movie, seharusnya saya mempunyai pesawat yang meledak semacam ini. Oke, dan
Setelah pesawat meledak, harusnya ada game over. Dan di sini saya akan memperbaiki ini. Di sini saya mempunyai movie clip yang klip-klip seperti ini, dan saya memperbaiki di di awal. Saya memperbaiki di sini supaya tidak terlihat. Great movie clip. Di sini saya memberikan peluru MC. Oke. Jika Anda lihat, saya tidak memiliki peluru. Jika saya tembakkan, saya tidak mempunyai peluru karena di playernya sama. Di peluru dan PMMC. Saya di sini mungkin menggunakan 8 di sini, di peluru 8. Jika saya menggunakan 8 test movie, otomatis saya akan mempunyai peluru lagi. Oke, dan saya akan mengontrol di sini peluru MC-nya. MC.X-nya mungkin sama dengan min 100. Dan saya copy, paste, Y-nya juga min 100. Saya juga mengcopy di sini, saya copy, paste, dan di sini saya ganti. Saya gunakan 100 semua, supaya saya tidak mendapatkan di sini. Sekarang saya sudah tidak mendapatkan. Sebentar. Oh, saya mempunyai kesalahan di situ. Dan sepertinya saya tidak bisa memberikan ini. Oh, saya memberikan di sini. Attach movie. Oke, mungkin saya memberikan seperti ini dulu, enggak apa-apa, sudah nanti kita tutupi dengan beberapa beberapa mungkin ada skor, ada nilai, atau ada logo-logo yang lain yang mendeteksi tentang mungkin hidup pesawat atau apapun, dan nanti akan tersamarkan, saya rasa seperti itu. Oke. Oke, saat saya tidak tertabrak, saya akan mendapatkan. Oke. Dan kita lanjutkan untuk memberikan mungkin fungsi game over. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.